ya, bila kita nak sampai ni, lapar lah. Sabarlah. Daun yang sedap tu ada kat atas tu. Mama dah tak sabar kita makan daun ni lah. Nyam. Yang tu tak sedap. Kita kena naik atas. Jom. Naik-naik atas mencari daun. Naik-naik atas mencari daun. Bagilah daun itu, bagilah daun itu, bagilah. Minumlah air kotak hijau ini. Sedap. Hai, assalamualaikum. Apa khabar adik-adik? Hari ini Kak Elisha nak tunjuk cara-cara buat gulai encomel. Jom Kak Elisha tunjuk cara dan bahan dia. Let's go! Hai, selamat datang ke DIY Masuk Kelas bersama Kak Elisha. Jom! Okey, bahan-bahan yang kita perlukan ialah benang bulu kambing dua warna ya, kertas A4 berwarna hijau, gunting, lidi, mata mainan, glue gun. Jom kita mula. Okey, ambil benang bulu kambing ni, kita buat step macam ni dulu ya. Gulung macam ni. Gulung macam ni, keluarkan dia dari jari kita. Untuk buat bentuk pom-pom ya. So Kak Elisha guntingkan dia. Okey, dah jadi bentuk dia macam ni. Saya gunting sehingga dia jadi bentuk macam ni. Okey, ambil dia punya menjadikan kita punya pompon ni gebu ya. Kalau kita buat macam ni, nampak? Nampak? Kita dah dapat bentuk dia macam ni ya, gebu kan. So kita perlukan bentuk dia macam ni sebanyak 5 ya, untuk kita cantumkan dia. Okey, kita dah dapat 5 pompon ni ya, nampak? So kita nak buat dia punya daun. Okey, Kak Elisha nak bentuk dia punya daun ya. Adik-adik boleh bentuk daun yang adik sukalah, bentuk macam mana yang adik suka. Kak Elisha buat daun yang simple ya. Mula nak cantumkan dia. Okey, Kak Elisha nak mula mencantum ya. Satu. Cantum sehingga habis ya. So, Kak Elisha nak ikatkan dia dekat atas kertas ya. Okey. Saya nak buat mata.
rasa semua ya. Koyakkan macam ni, nampak macam bulat tu makan dalam ni ya. Okey. Okey, dah siap nampak? Macam mana adik-adik? Simple kan? Jom main tak bulat ni. So, Kak Aisyah harap adik-adik mencubanya. Bye! Jumpa lagi!